Baik, kita beralih ke berita viral. Pemirsa, seorang pengendara mobil yang diduga sebagai pejabat pemerintah nekat menerobos lampu merah. Namun saat dihentikan polisi yang berjaga, sang pengendara justru ngotot dan sibuk mencatat identitas sang polisi. Seperti apa liputannya, ini dia informasinya untuk Anda. Pria berbaju putih yang mengendarai mobil berplat merah ini menjadi perbincangan publik. Pria tersebut dihentikan polisi lantaran menerobos lampu merah. Namun saat polisi akan menindak, sang pria justru ngotot dan sibuk mencatat nama petugas polisi yang menegurnya. Sementara sang polisi terlihat menjelaskan aturan lalu lintas, sang pejabat arogan tersebut justru terus mencatat sambil menanyakan pangkat serta kantor dinas sang polisi. Bahkan, sang pejabat tetap bersikukuh jika apa yang dilakukannya dengan menerobos lampu merah tersebut adalah benar.